Tetapi tidaklah para wala'u, para ahli-ahli ataupun penyokong PAS, kalau pemimpin buat silap, dia akan senyap. Video aku kali ini disponsor oleh Krimbat. Jadi kepada siapa-siapa yang nak rasa coklat ataupun biskut bersama coklat, bolehlah hubungi nombor yang akan ada di skrin ni. Dan aku ucap terima kasih kepada Krimbat kerana sponsor video aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang masih menonton. Nama hamba Jemin Hasan. Yang tak subscribe, bolehlah hamba jemput untuk subscribe channel hamba dan tekan butang loceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada hamba. Hari ini hamba akan bawa satu tajuk yang agak keras pada pandangan hamba. Mungkin kalau penonton yang mendengar pun bunyinya agak keras, tetapi perkara ini perlu hamba jelaskan dan perkara ini kita perlu satu perbincangan yang ilmiah, walaupun kalau dengar pada tajuknya ini agak keras, tetapi ini bagi keadilan rakyat Malaysia. Kenapa? Kerana kita lihat ini seolah-olah undang-undang itu ada dua, satu untuk rakyat biasa, satu untuk penguasa ataupun pemimpin. Amo menyatakan dalam tajuk amo adalah Ustaz Khairuddin Takiri dan Maza Contoh Ulama Terompah Kayu di Malaysia. Apa itu Terompah Kayu? Terompah Kayu ni adalah, kalau mungkin orang ada yang tak kenal, teropoh kayu ni digunakan untuk sebagai alas kaki. Mungkin ada di surau-surau atau di rumah kampung, digunakan untuk ketandas. Itulah yang saya bandingkan. Ulama' pada hari ini, dua orang contoh yang saya katakan tadi, Ustaz Khairuddin Takiri dan juga Dr. Maza, contoh ulama' teropoh kayu di Malaysia. Kenapa saya beritahu mereka adalah contoh ulama' teropoh kayu? Hari ini kalau kita dengar, 2-3 hari lepas, isu ini hangat diperkatakan di Malaysia berkenaan dengan Menteri Industri Utama Komoditi, Ustaz Khairuddin At-Takiri ataupun Ustaz Khairuddin Aman Razali nama sebenarnya. Tetapi disandarkan At-Takiri itu merujuk kepada kampung dia Seberang Takir. Diserah hebat netizen dan juga ahli parlimen, orang polis, semua orang marah kepada dia kerana beliau dengan rasa tidak bersalah, dengan tidak bertanggungjawab, telah melanggar SOP kerajaan, yakni bagi sesiapa saja yang tiba daripada luar negara ke Malaysia mestilah dikuarantinkan di rumah pada sebelum ni. Tapi bila isu makcik gelang tu timbul, tidak lagi boleh dikuarantin di rumah, diadakan satu tempat bagi yang negatif. Bagi yang positif, dia akan terus hantar ke hospital. Tetapi kita berasa amat sedih dan kecewa bila seorang ustaz yang dulunya kuat bercakap tentang RUU 355, hudud, nak tegakkan negara Islam, nak laksanakan hukum Islam, sendiri melanggar. Dan hari ini dia tidak rasa bersalah dan kata tunggu apa yang dikeluarkan oleh arahan KKM. Kalau kita tengoklah di negara kafir, ataupun negara bukan Islam lah, kafir bunyi kasar, negara bukan Islam, mereka tak perlu tunggu arahan, tak perlu tunggu desakan daripada rakyat, mereka sendiri letak jawatan apabila melanggar SOP negara tersebut. Yang ini kalau kita dengar, pelanggaran SOP berkenaan Akta Pengawalan Penyakit-Penyakit Berjangkit Coronavirus ataupun COVID-19. Jadi banyak dah pimpinan-pimpinan negara-negara luar yang meletak jawatan kerana melanggar peraturan negara tersebut. Hari ini jelas. Bila seorang menteri telah pergi keluar negara, menjadi tanda tanya juga kepada kita rakyat Malaysia, bagaimana di saat orang Malaysia tidak boleh keluar pada ketika ini, tak boleh pergi keluar negara, tiba-tiba seorang menteri keluar daripada negara Malaysia. Dan maklumat yang kita dapat, beliau keluar bukan atas urusan negara, bukan urusan rasmi KJE, tetapi keluar atas urusan peribadi. Ini sebenarnya pun sudah cukup untuk menjadikan satu alasan kepada beliau untuk meletakkan jawatan. Di saat rakyat Malaysia begitu disiplin mengikut apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh kementerian, dan kalau kita ingat pada awal-awal Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dilantik, satu ucapan beliau, janganlah kesana, kesini, kesana, kesini. Beliau memberitahu, meminta, merayu kepada rakyat. Dan alhamdulillah, rakyat Malaysia menunjukkan disiplin yang sangat, sangat cantik. Sehingga dikagumi oleh banyak negara-negara lain. Tetapi akhirnya, hari ini tercela imej Malaysia apabila seorang menteri telah melanggar perintah kawalan pergerakan, yakni supaya mana-mana yang masuk ke dalam Malaysia, yakni daripada luar negara, mestilah dikuarantinkan selama 14 hari. Tetapi beliau dengan selamba datang ke parlimen, pergi ke program di kawasan parlimennya, masuk ke Dewan Parlimen dengan tidak rasa bersalah. Dan kerana itu, pada pandangan hamba, cukuplah dengan alasan ini.
beliau hendaklah letak jawatan sebagai ahli parlimen dan juga menteri. Kalau beliau ada maruah, kalau beliau betul-betul berprinsip, letaklah jawatan. Itulah membuktikan anda masih ada sifat kepimpinan. Kalau tidak, apa yang anda cakap, anda hanyalah seperti teropoh kayu, bunyi saja kuat tetapi sebenarnya anda tidak ada kualiti untuk jadi pemimpin. Kenapa saya kata begitu? Kerana anda telah pun memberi gambaran yang buruk kepada Malaysia. Ahli parlimen yang sepatutnya menggubal undang-undang, yang membicarakan pasal undang-undang negara, tiba-tiba langgar peraturan yang kita sedia maklum. Ini adalah gelombang kali kedua. Tak sepatutnya seorang yang bergelar ustaz boleh melanggar peraturan sedemikian. Dan dengan selamba pergi ke parlimen, pergi ke kawasan parlimen dia. Ini betul-betul memalukan. Dan kerana itulah, kalaulah beliau masih ada sifat kepimpinan, letaklah jawatan. Kerana kalau beliau bercakap tentang nak melaksanakan RUU 355, nak membawa hudud. Jadi seperti beliau sendiri ni tak jelas dengan Islam itu. Kerana Islam itu kalau kita lihat dalam satu hadis yang saya kira sahih. Mungkin kalau ada yang asal tak betul boleh betulkan. Tetapi saya baca ni sahih. Ketika pemimpin ataupun rakyat di Mekah masa tu bercakap tentang seorang wanita yang nak dikenakan hukuman kerana mencuri. Adalah seorang yang pergi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diringankan hukuman yang mencuri ni. Jadi kata ada salah seorang tu kata mungkin kita boleh minta Usamah kerana dialah yang Nabi saya. Jadi Usamah pun pergilah jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila dia bertanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah memberitahu adakah Usamah ini nak memberi bantuan supaya diringankan hukuman ini yang berkaitan dengan hukum Allah. Berubah muka Usamah itu. Dan boleh dikatakan Usamah menyesalah kerana bertanya Rasulullah. Dan pada petang itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Dalam satu ucapan yang ringkas yang tidak sama. Tapi maksud yang sama adalah, Nabi Muhammad kata, janganlah ada, lebih kurang maksud dia, hukuman ini dipilih dulu. Penguasa kau, siapa kau, kalau mencuri, mesti dikenakan hukuman. Sehinggakan, kalau anaknya, anak yang dia paling kasih, yang dia paling sayang, Siti Fatimah pun mencuri, maka dia akan potong tangannya. Orang PAS selalu membawa hadis ini. Tapi dia bawa hadis ini kononnya kerana nak melaksanakan hukum hudud dulu. Tapi dia tak bawa cerita atas, maknanya, kalau kena kepada sesiapa, pemimpin kau, kepada siapa, raja kau, kalau ada kesalahan, kata Nabi, mesti dikenakan hukuman. Itu maksud Islam sebenarnya. Tapi hari ini kalau Ustaz Khairuddin Takiri sendiri, beliau tak nak mengaku dan tak nak meletakkan jawatan. Beliau sendiri sebenarnya bukan seorang Islam yang baik. Beliau adalah contoh ulama teropoh kayu yang bunyi saja tapi tidak praktikal. Dan kenapa pula hamba katakan Dr.Maza pun ulama teropoh kayu? Kerana hari ini tiba-tiba Dr.Maza mengeluarkan status di Facebook berkenaan dengan tulisan Cina di Sarawak. Ya, kita semua maklum dan kami Parti Amanah dan Faiz Fadil telah mengeluarkan satu kenyataan. Kita desak supaya Ketua Pemuda DAP Sarawak memohon maaf. Itu adalah kami daripada Parti Amanah, Pakatan Harapan. Kalau tak betul kami akan tegur. Tetapi tidaklah para walaung, para ahli-ahli atau penyokong PAS. Kalau pemimpin dia buat silap, dia akan senyap. Senyap, tak nak bercakap. Itu mungkin asobiah. Dan seorang mufti yang sebelum ni begitu kalut, begitu sibuk. Kata kalau Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, kalau PH jadi KJM, maka COVID tidak boleh diselesaikan. COVID akan teruh menyebabkan ramai terkena. Tetapi bila kena pada pemerintah pada hari ini, ataupun KJM, yakni menteri, melanggar peraturan SOP kawalan penyakit berjangkit, Dr. Mazda senyap. Tak bercakap apa. Sebelum ni, isu COVID ni begitu dekat dengan hati dia. Senyap. Sunyi. Dan tiba-tiba bila timbul isu tulisan Cina yang tidak ada kaitan dengan keselamatan negara, bahkan kita semua pun dah buat satu kenyataan tidak bersetuju dengan tindakan tersebut, rajin masa buat satu status Facebook. Ini juga salah satu ataupun salah seorang bagi pandangan nama contoh ulama teropoh kayu. Yalah, kalau dulu apa pernah dengar satu kata-kata, mungkin hadis atau mungkin kata-kata ulama, nama tak pasti, tapi apa pernah dengar, di antara kalau kita nak tengok ulama yang baik adalah ulama yang didatangi ataupun yang dijumpai oleh pemimpin. Bukanlah ulama yang mengetuk pintu rumah-rumah pemimpin. Hari ini kalau kita tengok Dr. Maza, kalaulah seorang pemimpin dia tak berani nak tegur. Sebagai contohlah kalau kita tengok bila kena pada Ustaz Khairuddin Takiri ni,
tak berani tegur. Dulu dua orang ni hampir berdebat isu hudud. Dulu saya menyokong Dr. Maza, tapi bila berlaku hari ini, kita tengok ketidakadilan dua-dua pihak. Ustaz Khairuddin Takiri kerana kepentingannya menjadi menteri, dan Dr. Maza kerana kepentingannya menyokong ulama, ada menyokong pemimpin hari ini. Maka saya, pada pandangan hamba, saya simpulkan dua-dua inilah contoh ulama teropoh kayu. Kerana ulama itu dia tidak kenal pemimpin. Kalau dia kata ya, yalah. Tapi kalau ulama hari ini yang takut pada pemimpin, ataupun kalau kita kira yang banyak berjumpa dengan pemimpin, bukan pemimpin yang minta nasihat dia, dia yang lebih-lebih nak backup. Lepas tu kalau ada pemimpin yang bergaduh dengan satu parti, contohnya kalau pemimpin ini bergaduh dengan DAP, dia yang menjadi benteng utama, inilah ulama teropoh kayu. Ulama teropoh kayu ini kalau hamba dengar daripada almarhum Tok Guru, dan hamba hari ini hamba lihat di antara contoh ulama teropoh kayu di Malaysia yang ada pada hari ini, dah hamba anugerahkan, hamba katakan Ustaz Khairuddin At-Takiri dan juga Dr. Maza. Mungkin tak puas hati, tak puas hati, mari jumpa hamba, kita kecek kira kepada Dr. Maza, kepada Ustaz Khairuddin At-Takiri, tak puas hati. Okay? Kerana yang berlaku ini adalah melibatkan hamba sendiri, melibatkan negara hamba, melibatkan negara anda, melibatkan negara kita semua. Di saat warga negara, di saat orang Malaysia begitu berdisiplin, mengikut arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh KKM, seorang menteri melanggar, dan seorang ulama yang dulu kuat hentam berkenaan dengan COVID ini, sehingga kan kata Pakatan Harapan punca kepada COVID ini, senyap, terimalah. Anda berdua adalah anugerah Tuhan, contoh untuk rakyat Malaysia melihat, contoh ulama teropoh kayu. Saya berikan video ini supaya ulama teropoh kayu yang kecil, yang besar, dan ulama teropoh kayu yang bersebut tadi dua orang itu dengar, dan sesungguhnya pengakhirannya bukan di situ. Seperti kalau Dr. Maza, kalau beliau betul-betul menjadi seorang ustaz, ulama yang betul-betul berdisiplin dengan ilmu dia, ya, letak jawatan sebagai menteri dan juga sebagai ahli parlimen. Dr. Maza belum terlambat untuk menjadi ustaz, menjadi ulama yang betul-betul menasihati pemimpin bersama dengan rakyat, bukan membela pemimpin. Bahkan kalau kita tengok hari ini, mungkin Maza terlupa naik teksi, tak ada lagi berita-berita, cerita-cerita yang pelik daripada Maza. Mungkin Maza terpaksa guna pemikiran debat teksi baru boleh bercakap. Itu saja pada hari ini. Mengucap terima kasih kepada yang menonton. Seperti mana yang boyak sama-sama, kalau boleh, kalau boleh, kalau ada iklan, tak payah sikit lah, bantu hamba sedikit, InsyaAllah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.